Seorang anggota polisi Polres Melawi dini hari tadi tega membunuh dua anak kandungnya yang masih berusia balita dengan senjata tajam. Tidak hanya itu, pelaku juga memutilasi jasad kedua anak kandungnya yang masih balita tersebut. Brigadir Petrus Bakus, anggota Satuan Intelkam Polres Melawi, membunuh dua anak kandungnya yang masih berusia 3 dan 5 tahun di rumah dinas asrama Polres Melawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pada pukul 00.15 waktu Indonesia bagian Barat, istri Brigadir Petrus, Windy, yang tidur di kamar terpisah, terbangun dan melihat pelaku berdiri di depan sambil memegang parang. Pelaku memberitahu istrinya bahwa kedua anak mereka sudah meninggal. Saat istri pelaku melihat ke dalam kamar, kedua anaknya sudah dalam keadaan tewas yang mengenaskan. Kemudian istri pelaku melarikan diri keluar rumah, meminta pertolongan ke rumah dinas anggota Satuan Intelkam lainnya, Brigadir Sukadi. Tidak lama kemudian, Brigadir Petrus datang ke rumah tersebut. Kepada Brigadir Sukadi, pelaku mengaku perbuatannya dan menyerahkan diri.